dihebohkan dengan kabar dugaan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling. Aksi pelecehan ini terekam video, lalu viral di media sosial. Biasa jadi bikin video senam kan, jadi di taman. Yaps. Ya udah deh kalau gitu aku pulang duluan ya. Ya dadah. Ini cewek dari Ana aja nih. Mau nyantar pulang enggak? Diam-diam bye. Belum sambil nunggu Afe, kita latihan berdua dulu yuk. Yuk. Cewek, gak dikit dong. Guys, itu dua orang tadi siapa sih? Gak tahu, orang gak jelas. Udah deh, daripada kelamaan kita lanjutin videonya aja. Udah yuk. Fe, tadi kita habis di catcalling waktu nunggu kamu. Sama dua orang tadi? Iya. Aku juga pernah di catcalling pas pulang sekolah. Terus, kalian gimana? Diam aja. Ya iyalah, aku gak bisa apa-apa soalnya aku takut. Sama aku juga. Gak apa-apa, gak usah takut. Lawan aja, kalian tuh punya harga diri. Walaupun kalian gak bisa melawan secara fisik, tapi kalian itu nyadarin mereka kalau perilaku mereka itu salah. Kalian inget kan era Kartini? Dulu beliau berjuang untuk mengangkat derajat para wanita. Jadi lawan aja, gak usah takut. Beli es yuk, aku ngelak nih. Nah ini file di pelakunya. Walah ini tuh pelakunya. Mas, kenapa itu bibirnya? Ringket calling sih. Mas, jangan suka kayak gitu ya. Nanti kayak temennya lo mulutnya. Kejadian tersebut merupakan salah satu bentuk perubahan dinamika sosial, yakni perubahan nilai dan norma sosial. Jadi, stop pelecehan verbal. Setiap orang mempunyai hak untuk merasa aman dan nyaman.